Saudara, kasus seorang nenek berusia 83 tahun yang dilaporkan polisi oleh tetangganya karena diduga mengambil puluhan buah kelapa di Mempawah, Kalimantan Barat berakhir damai. Kedua pihak sepakat damai seusai dilakukan mediasi. Proses mediasi damai antara nenek berusia 83 tahun dan tetangganya dilakukan di kantor Polsek Jungkat, Mempawah. Mediasi turut dihadiri Kepala Desa Wajok Hulu dan tokoh masyarakat setempat. Kedua pihak sepakat menandatangani perjanjian damai dan tidak ada ganti rugi yang dibayarkan dalam penyelesaian kasus ini. Sebelumnya, sang nenek dilaporkan ke polisi karena diduga mencuri 20 buah kelapa dari pohon yang berada di batas tanah dengan tetangganya. Mediasi berjalan dengan lancar, kemudian kedua belah pihak bersepakat bahwa permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan damai. Kemudian dari mediasi tersebut bersepakat bahwa tidak ada tuntut ganti kerugian. Diulangi bahwa tidak ada ganti kerugian sebesar 6 juta. Itu dalam poin kesepakatan antara kedua belah pihak.